PowerPoint updated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 10 siang. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres di kawasan Eksit Tol Bocimi 3 Cibolang Kaler. Dan di depan sana, lokasi dari Eksit Tol Bocimi 3 Cibolang Kaler, seperti ini kondisinya Sobat YouTube. Terlihat di depan sana sudah mulai banyak sekali material maupun alat berat lainnya. Dan di hari Kamis ini kondisinya berkabut ya Sobat YouTube. Seperti ini, kondisi di kawasan Eksit Tol Bocimi 3 Cibolang. Terlihat di depan sana ada satu unit Exa yang sedang beraktivitas. Kemudian untuk kondisi lalu lintas di kawasan Lingkar Selatan Sukabumi terpantau ramai lancar. Dan di hari Kamis ini sedang ada razia ya di sekitar jalur lintas selatan Sobat YouTube. Seperti ini kondisinya di kawasan jalur lingkar selatan Sukabumi Jawa Barat. Oke, coba kita maju lagi ke depan. Jadi seperti ini update di kawasan Eksit Tol Bocimi 3 Cibolang Kaler. Kita maju ke depan. Dan terlihat di sini mobile crane sedang bergerak ya, memindahkan material besi nampaknya. Kita maju lagi ke depan. Seperti inilah kondisi di kawasan Eksit Tol Bocimi 3 Cibolang Kaler. Dan ini area lane clearing Tol Bocimi tahap 3 di kawasan Cibolang Kaler. Nampaknya untuk alat berat ekskavator sudah mulai masuk ke depan sana Sobat YouTube. Jadi dari lokasi ini jalurnya sepertinya belok ya ke depan sana. Coba kita zoom. Nah, jadi untuk clearing sudah sampai titik ini. Seperti ini kondisi di kawasan Cibolang Kaler.
Untuk bangunan ini tidak terdampak sepertinya Sobat YouTube. Oke, coba kita akan bergerak ke depan sana. Mudah-mudahan sinyalnya aman ya. Oke, seperti ini. Lokasi land clearing terbaru. Jadi sudah sampai titik ini ya. Dan arah ke depan sana. Menuju kawasan Cibolang. Ataupun Kampung Cimahi ya. Oke, di depan sana itu kawasan dari Kampung Cimahi Cibolang Kaler. Untuk clearingnya, jadi baru sampai titik ini. Oke, kita kembali lagi. Oke, terlihat di sini ada satu unit ekskavator. Di kawasan Cibolang Kaler. Jadi seperti ini kondisi di kawasan exit tol Bocimi 3 Cibolang Kaler. Untuk jalur lingkar selatan Sukabumi terpantau ramai lancar. Seperti ini kondisi di kawasan Cibolang Kaler. Oke, seperti ini. Update di kawasan exit tol Bocimi 3 Cibolang Kaler.
Oke, sahabat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini seputar progres jalan tol Bocimi tahap 3 di kawasan eksit tol Cibolang Kaler. Mudah-mudahan di setiap liputan dari channel YouTube Edward Widodo dapat bermanfaat khususnya untuk sobat YouTube semua yang ingin mengetahui seputar perkembangan dari pembangunan jalan tol Bocimi tahap 3. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.